Assalamualaikum, Pak Ucu. Waalaikumsalam Ustaz. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, ana bi khair. Pak Ucu, kaifal hal? Alhamdulillah bi khairan. Alhamdulillah. Baik. Illa bakia Pak Sudirman wa Pak Man wahid akhir. Pak Bambang. Baik, kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Alhamdulillah bi hadhihi al-lailah as-sa'idah nastati an nahdur bi hadhihi al-majmu'ah majmu'ah Zoom. Insyaallah hadhihi min iradatillah wa min qudratillah. Nahnu fi sihatin wa afiatin. Wa la nansa an nusalliya wa nusallim ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Taib, ikhwafillah, nabda darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan
akan lanjutkan ya. Nuwasil darasana. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita sudah bahas ad-darsu as-sabi'u. Alaysa kadzalik? Sudah kita bahas ya, Pak ya. Pelajaran ke-7 ya. Tentang fa'il ya. Tentang fa'il yaitu pelaku ya. Insyaallah ini tidak terlalu sulit untuk pelaku ini, insyaallah sudah bisa dikuasai. Taib, al-an na'ti ila ad-darsi as-samini. Kita akan kembali, kita akan lanjut ke pelajaran ke-8. Fi darsi as-samin sawfa nabhas au nata'allam an fa'il wa al-fa'il. Al-fa'il. Ya, fa'ilan au al-fa'il. Ya, tentang masih ya. Masih berkaitan tentang pelaku juga. Tetapi ini dari segi i'rabnya, dari segi perubahannya yaitu fa'ilnya berharokat fathatain ataupun mansub. Ya, fa'ilan. Fa'ala, fa'ilun, fa'ilan. Jadi bentuknya adalah bentuk mansub ya. Bentuk mansub. Insyaallah. Baik, naqra awalan, kita baca dulu. Al-istima'u summa tikrar bi sautin murtafi'in. Fa'ala fa'ilun fa'ilan. Fa'ala fa'ilun fa'ilan. Qara'a qari'un qari'an. Qara'a qari'un qari'an. Fahima fahimun fahimam. Fahima fahimun fahimam. Sa'ala sa'ilun sa'ilan. Sa'ala sa'ilun sa'ilan. Jalasa jalisun jalisan. Jalasa jalisun jalisan. Hadara hadirun hadiran. Hadara hadirun hadiran. Zahaba zahibun zahiban. Zahaba zahibun zahiban. Alhamdulillah sahlan, Pak Sudirman sudah hadir. Kita baca. Arafa arifun arifan. Arafa arifun arifan. Arifan. Kataba katibun katiban. Kataba katiban. Sami'a sami'un sami'an. Sami'a sami'un sami'an. Baik. Nurid min ya. Yang ketiga itu sebagai masdar apa ya? Fa'il. Tidak, masih dia bentuknya masih bentuk fa'il. Hanya saja dari harokatnya mansub, Pak. Artinya apa? Kayak misalnya qara'a kan ya, kalau artinya itu, dia kan nanti sebagai objeknya. Oh, sebagai objek. Iya, karena dari segi harokat, dari segi i'rabnya dia berubah. Oh, sebagai objeknya. Iya. Jadi fa'ilun dia bentuknya adalah pelaku, fa'ilan berarti pelakunya dikenakan jadi objek, Pak. Objek. Oh. Iya. Jadi nanti ada pelaku lain, ternyata fa'ilan di sini dia menjadi objeknya. Oke. Nah. Sedangkan masdar dari kata fa'ala itu fa'ala yaf'alu fa'alan. Masdarnya, Pak. Fa'alan. Nah, fa'alan. Qara'a yaqra'u qira'atan. Qira'atan. Beda masdar dengan bentuk fa'il. Baik, nurid kita akan baca wa wal an urid min Pak
Pak Haris, tafadhol Pak Haris. Nama Ustaz. Fa'ala, fa'ilun, fa'ilan, alan qara'a. Qara'a, qari'un, qari'an. Fahima. Fahima, fahimun, fahiman. Baik, syukran. Pak Ucu, sa'ala. Sa'ala, sa'ilun, sa'ilan. Naam, jalasa. Jalasa, jalisun, jalisan. Baik, alan Pak Sudirman, tafadhol, hadhara. Hadaron, hadirun. Hadoro, hadirun. Hadaro, hadirun, hadiro. Nah, zahaba. Zahaba, zahibun, zahiba. Baik, al-an Pak Bambang, arofa. Arofa, arifun, arifan. Panjang Pak, arifun, arifan. Arifun, arifan. Baik, kataba. Kataba, katibun, katiban. Oke, satu lagi Pak Bambang. Syami'a, syami'un, syami'an. Nah, baik. Al-an, al-ma'na. Qara'a, ma'nahu? Membaca. Telah membaca. Nah, qara'a telah membaca karena fi'il? Madi. Fi'il madi, baik. Fahima. Telah. Apa makna fahima? Telah memahami. Ya, telah faham atau telah memahami. Taib. Sa'ala. Telah bertanya. Telah bertanya. Taib. Jalasa. Telah duduk. Telah duduk. Hadoro. Telah hadir. Telah hadir. Zahaba. Telah pergi. Arafa. Telah mengerti. Mengetahui. Ya, mengetahui. Mengenal. Mengenal. Taib. Kataba. Telah menulis. Menulis sami'a telah mendengar. Telah mendengar. Ahsantum ya, insyaallah untuk kosakatanya sudah dikuasai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita akan lanjut nanti ila al-amsilah. Pak Sudirman keluar lagi ya? Nampaknya ya. Mungkin ya. Jaringannya. Ya, jaringannya bagaimana? Luar biasa. Taib, nabga min Pak Haris, tafadol. Namro al-ula Pak Haris. Tafadol Pak Haris. Oh ini. Naam. Al-an, huna. Al-amsilatu. Al-amsilatu. Naam, namro al-ula. Muhammadun. Muhammadun yaqra'ul Qur'ana jalisan alal bisa. Alal bisati. Alal bisati fil masjidi. Fil masjidi. Taib. Tarjim. Muhammad sedang membaca Al-Qur'an dan jalisan dan duduk. Ah, jalisan ini berarti menjadi apa? Maf'ul li ajli ya. Jalisan dalam kondisi duduk bahasanya kita. Oh, dalam kondisi duduk. Ya, dalam kondisi duduk. Alal bisab. Mana bisab? Bisatun. Mana bisat? Ya, bisa dikatakan karpet atau tikar atau ya. Kloso, ya. Tikar. Ah, kloso atau apa? Hamparan bisa juga ya. Karpet boleh lah, karpet masjid ya. Kloso berarti bahasa Jawanya apa ya? Kloso. Karpet. Iya. Nah, karpet. Sudah bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Taib, taib. Taib, diulang Pak ini, Pak Haris, artinya Muhammad. Muhammad sedang membaca Al-Qur'an
Ya. Jalisan, nah, jadi jalisannya kondisi, nih menjadi dalam kondisi duduk. Ya, dalam kondisi duduk di atas karpet. Ya. Di atas karpet di dalam masjid. Di dalam masjid. Kondisi duduk. Baik, jalisan. Jadi jalisan itu ini kondisi nanti, duduk. Kalau jalisun tadi apa? Jalisun. Jalisun menjadi fa'ilnya. Pelaku. Karena di sini pelakunya ada Muhammad, maka di sini tidak boleh dikatakan jalisun. Pelaku. Oh iya, iya. Karena ini menjadi nanti menjadi maf'ul ya. Di objek. Maf'ul. Ya, li ajli. Li ajli. Maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli ini ya, dia kondisinya adalah berharokat fathah karena disebabkan apa? Ya, li ajli, untuk sesuatu tujuan. Jalisan alal kursi. Ya, ana hadirun jalisan alal kursi. Saya hadir sedang duduk di atas kursi. Jalisan alal kursi. Nah, biasanya nanti di keterangan di bawahnya ya. Nah, keterangan di bawahnya. Apakah ada keterangan di bawahnya? Untuk kondisi ini. Ya, tidak ada ya. Jadi kondisinya adalah maf'ul li ajli ya. Maf'ul li ajli. Baik, kita lanjut. An-namro asaniya. Tafadhal Pak Ucu. Ana ajlisu alal kursi qari al majallatil arabiyyata. Qari al majallatil arabiyyata. Baik, sahih ya. Ana ajlisu alal kursi qari'an al-majallatal arabiyyata. Baik, tarjim Pak Ucu. Saya duduk di atas kursi membaca majalah berbahasa Arab. Ya, dalam kondisi membaca majalah bahasa Arab. Oke, Pak Ucu, fa'ilnya mana? Fa'ilnya ana. Tayyib, domir ana ya. Domir ana ya, takdiruhu ya, ana itu. Ajlisu, ana ajlisu ya. Di dalam sini ya. Domir di dalam fi'il mudhari ini ya. Fi'ilun mudhari marfu'un bidamma ya. Wal fa'il takdiruhu ana ya. Walaupun di sini memang sudah di tampakkan atau ditulis ya. Kalaupun tidak ada ananya, maka ini sudah diwakili dengan fi'il mudhari dan takdirnya ataupun fa'ilnya tidak nampak ya. Takdiruhu ya. Taib sahih Pak Ucu. Al-an Pak Sudirman. Namroh salisah Pak Sudirman. Maksud. Anta tas'ala. Anta tas'ala. Anta tas'alu. Al-mudarrisu. Jalisan. Alal kursi. Jalisan alal kursi. Taib, sahih. Kamu bertanya. Pelajaran. Sambil dulu di atas kursi. Ya, kamu bertanya tas'alul mudarrisa ya. Kamu bertanya kepada guru jalisan dalam kondisi duduk di atas kursi. Dalam kondisi duduk di atas kursi. Berarti tas'alul mudarrisa, al-mudarrisanya menjadi objek atau maf'ul. Jalisannya menjadi maf'ul ya, maf'ul li ajli ya, maf'ul li ajli
Ya, lisan. Tas'alu mudarrisa jalisan alal kursi. Alal kursi. Eh. Sahih Pak Pak Sudirman al-an. Nanti ila Pak Bambang. Tafadhol. Kita lanjut. Takbir dulu ya. Nomor 4. Al ustadu ka tab al ustadu kada badar rasul alal saburadi qari'an al ustazu katibud darsi katibun darsi ala ala saburati saburati qari'an naam al ustazu katibud darsi ala saburati qari'an naam tep tafadhal tarjim ustaz menulis pelajaran di atas papan tulis qari'an sambil membaca. Ya, dalam kondisi membaca ya. Atau sambil membaca itu juga bisa ya, enggak? Sambil membaca. Baik, sahih. Namroh al-khamis. Kita ke Pak Sudirman. Tafadhal Pak Sudirman, nomor 5. Maksud, ana hadirun fil fasli farihan. Ya, ana hadirun fil fasli farihan. Tafadhal, tarjim. Saya hadir di kelas. Mama ana farihan, Ustaz. Farihan dari kata faroha yafrahu, senang. Senang-senang, di sana senang. Bahagia. Naam. Oh, saya hadir di kelas dengan senang. Naam. Ana hadirun fil fasli farihan. Ya. Saya hadir di dalam kelas dalam kondisi bahagia atau senang. Taib. Sahih. Kita lanjut ke al-istima'u summat tikraru bisautin murtafi'in. Ya. Kita baca. Fa'ala fa'ilun fa'ilan al-fa'ilu. Fa'ala fa'ilu al-fa'ilu. Qara'a qari'un qari'an al-qari'u. Qara'a qari'un qari'an al-qari'u. Fahima fahimun fahiman al-fahimu. Fahima sa'ala sa'ilun sa'ilan as-sa'ilu. Sa'ala sa'ilan as-sa'ilu. Jalasa jalisun jalisan al-jalisu. Dahaba zahibun al-zahibu. Arafa arifun arifan al-arifu.
Arafa arifun arifun al arifun al arifu kataba katibun katiban al katibu kataba katibun katiban al katibu sami'a sami'un sami'an as sami'un Sami'an. Sekarang kita artikan. Sepertinya ini udah semua ya. Udah semua ya. Itu yang kolom terakhir itu artinya jadi apa? Al-fa'ilu. Ya, al-fa'ilu dalam kondisi ma'rifah, Pak. Oh, ma'rifah. Ya, jadi artinya bisa ditambahkan pelaku itu, ya. Pelaku itu. Jadi kalau fa'ilun dengan fa'ilan kondisinya adalah nakirah, ya. Nakirah. Kondisi nakirah itu adalah masih belum jelas, ya. Masih bersifat umum, ya, nakirah. Masih bersifat umum. Jadi salah satu tanda bahwa dia ma'rifah atau nakirah kemasukan al-nya. Ya, kemasukan al. Kemasukan al jadi ma'rifah. Jadi ma'rifah. Nah. Baik, sekarang kita masuk lagi al-amsilah, ya. Al-amsilah al-fa'ilu. Nah, ini jadi kondisi ma'rifah. Ma'rifah, ya, al-fa'ilu. Al-qari'u. Naam, taib. Kita mulai dari Pak Haris. Tafadol, namro al-ula. Al-Ustaz. Al-qari'u bil hurfati Ahmad. Ahmadi. Naam, al-qari'u fil ghurfati Ahmadu. Ahmadu. Naam. Al-qari'u fil ghurfati Ahmadu. Baik. Tarjim? Pembaca itu di kamarnya Ahmad. Jadi sebenarnya ini al-qari'u itu adalah Ahmad, Pak. Ya. Ahmad sendiri. Al-qari'u huwa Ahmad fil ghurfati. Al-qari'u yang dimaksud al-qari'u itu adalah Ahmad. Di dalam kamar. Pembaca itu yaitu Ahmad di dalam kamar. Itu maksudnya. Nah. Pembaca itu Ahmad di kamar. Ya. Sebenarnya kalau tidak membingungkan dari segi ini ya, dari segi apa namanya pembuatan kalimatnya, ya. Dari pertama ini Ahmad huwa al-qari'u. Ahmadu huwa al-qari'u. Ahmad adalah ya seorang pembaca. Ya, pembaca apa? Boleh disebutkan pembaca Al-Qur'an, ya, pembaca buku, ya. Wal qari'u fil ghurfati. Ahmad wal qari'u fil ghurfati. Kalau tanpa huwa bisa, Ustaz. Gimana? Ahmad al qari'u fil ghurfati. Ahmad al qari'u fil ghurfati juga boleh. Tanpa huwa. Tidak perlu tanpa huwa. Karena huwa ini bisa ditambahkan mungkin maknanya adalah ya. Gitu. Ahmad adalah dia seorang pembaca, ya. Atau Ahmad al-qari'u fil ghurfati juga boleh. Begitu. Itu lebih ini ya, lebih mudah dipahami kalau Ahmadnya berada di awal kalimat. Taib, al-an namroh al-asaniyah. Tafadhal Pak Ucu. Al-jalisu alal kursil kursi kursil qari
il kori il cari dati unaka ustadu Ibrahimu. Nam al jalisu alal kursi al kori il cari dati unakal ustazu Ibrahim. Ya, ana juga masih ini ya, masih apa namanya? Dari susunan buku ini urgensi untuk masuk ke kaidahnya belum terlalu tepat ya. Yeah. Dari contoh-contoh ini. Mm-hmm. Tapi ala kulli hal insyaallah kita ambil positifnya yaitu penambahan kosakata ya. Betul. Penambahan kosakata, insyaallah. Baik, kita tarjim, Pak Uju. Mungkin pengertian dari hunakal ustadu Ibrahim. Ya, betul ya. Hunakal al ustadu Ibrahim. Itu Ustadz Ibrahim. Ya, di sana. Yang duduk di atas kursi membaca Quran. Ya, membaca Quran. Nah, jadi ininya duluan ya. Hunaka di sana ada Ustadz Ibrahim. Beliau sedang duduk ya jalisu al jalisu alal kursi qari'il jaridah, sedang membaca Quran ya, al jaridah Quran. Oh, nah, Quran. Al jaridah tuh. Ya, aslinya Al-Jaridah. Baik, ahsantum Pak Ucung. Al-an Pak Bambang, tafadhol Pak Bambang. Al-qari'u majalata ar-rabiyata. Mana? Al-qari'u majalatan arabiyatan. Arabiyatan jalisu. Jalisan. Jalisan alal bisati sami'an radio sahibina ismuhu antun. Taib ya, coba gimana kalimat yang enak dipahami Pak? Iya ini. Bisa? Coba. Kalimatnya. Apa yang didahulukan? Biar lebih mudah dipahami. Ya, dari sini dulu. Nih. Antuna. Ya, dari sini. Sahibuna ismuhu Antun. Sahabat kami namanya ya. Antun. Sahibuna ismuhu Antun. Al-qari'u majallatan arabiyatan. Sedang membaca majalah ya, Arab. Bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Jalisan alal. Sambil duduk. Ya, dalam kondisi duduk. Dalam kondisi duduk di atas. Karpet sami'an mendengar radio, sedang mendengar radio. Ah begitu ya, sahibuhu ya. Tapi di sini alal bisati sami'an radio sahibina ya, kenapa sahibina? Karena jamak antun, karena dia masih ada amil harfu jar di sini. Oh. Ya. Tapi kalau ini di awal maka menjadi mubtada khobar ya, sahibuna. Ya, ismuhu sahibuna. Antun ya. Khobarnya ismuhu Antun ya. Sahibuna ismuhu Antun. Ya. Teman kami namanya Antun. Al-Qari'u majallatan Arabiyah ya.
itu dia pembaca majalah bahasa Arab jalisan alal bisati sami'an radio. Ya, radio. Taip, ada kosakata yang belum dipahami? Bisa tadi sudah ya, karpet ya. Karpet bisa di bisa. Nah, sami'an, sami'an mendengar sambil. Ya, sami'an dalam, ya. Dalam kondisi mendengar. Sami'an basiron mutakalliman. Naam, sami'an basiron mutakalliman. Taip. Itu radio memang bahasa Arabnya ya radio. Radio itu sebenarnya media, media'un. Oh, media. Naam, media'un pakai pakai za. Media'un. 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 Ya. Midyaun atau midyaun, saya lupa ini. Nanti bisa dilihat di kamus ya. Midyaun, midya, radio. Taib, al-an namroh Rabi'ah, al-an Pak Sudirman, tafadhal Pak Sudirman. Pak Sudirman ada? Wah, Pak Sudirman ini lagi nampaknya live lagi sinyalnya. Jaringannya putus lagi. Iya. Baik, berarti ke Pak Haris dulu. Tafadhol Pak Haris. Amsan. Ya, nomor 4. Kul huwal qadiru alal an yam an yab'asa alaikum adaba min adabam adabam min fawqakum min fawqikum min fawqikum min fawqikum au min tahta arjulikum. Naam. Surat apa ini, Pak? Kayak surat Yasin ya? Qul huwal bukan ya? Qul huwal qadir bukan. Bukan. Au min tahti arjulikum. Taip, ini ayat. Tafadhal Pak Haris diterjemahkan. Katakan. Naam. Huwal qadiru. Huwal qadiru. Ya. Beliaulah Allah yang Maha Kuasa. Al-Qadir mana Al-Qadir? Maha Kuasa. Ya, yang Maha menguasai ataupun Maha Kuasa ya, Qadir yang mampu, yang kuasa. Ala ala an ya ba'asa ya di atas mampu me apa ya ba'asa ba'asa ya ba'asu mencari mengutus ya oh ya ya ba'asa ya ba'asa ya ba'asu bi'asatun utusan mengutus kepada kalian atau adab. Atau mengirimkan bisa ya, mengirim. Ya, mengirim kepada kalian azaban. Azab. Sebuah azab min faukikum. Dari atas. Dari kalian. Atas kalian atau? Au min tahta, dari bawah. Ya, kalian. Dari bawah kaki kalian. Kaki kalian. Naam. Nah, ini. Kalau udah ada kosakatanya nih, insya Allah bisa menerjemahkan Al-Quran, Pak. Ya. Nah ini contohnya ya. Nah ini contoh. Jadi kita memahaminya dari segi kosakatanya dulu, kemudian dari segi i'rabnya, ya. Min maka harokatnya pun akan kasroh, ya. Tahta, ya. Nanti akan harokatnya pun akan kasroh. Taib Ahsan tuh, Pak Haris. Al-an namroh khamisa. Pak Sudirman udah masuk? Wah, belum juga.
Pak Ujud, tafadhal. Khamisah. Manil qari'ul Qur'ana fi hadha. Qari'ul Qur'anu. Manil qari'ul Qur'anu fi hadal barnamaju. Barnamiji. Barnamiji. Nah, apa itu barnamiji? Ya, barnamij artinya adalah acara. Oh, acara. Nah, temuan gitu. Acara atau kegiatan. Kegiatan barnamiji. Barnamijuna hadzal yaum, acara kita hari ini. Saya manil qari'ul Qur'an. Nah, ini kedudukannya jadi apa, Pak? Al-qari'u al-Qur'an. Pembaca Qur'an. Ya, kedudukannya dari i'rab apa? Ini, ma'ud. Apa? Ya, na'at man'ud. Na'at man'ud, betul. Ya. Kondisinya adalah na'at man'ud. Tidak bisa mubtada khobar, tidak bisa juga apa? Ah? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih tidak bisa. Berarti ini adalah na'at wal man'ud. Kalau kalau dijadikan apa tuh? Masdar apa tuh? Masdar khobar, mubtada khobar. Mubtada khobar tidak bisa ya, mubtada khobar. Harus khobarnya nakiroh. Oh iya. Ya, mubtada khobar harus khobarnya harus nakiroh atau bentuk umum dia. Bentuk umum. Kalau mudhaf ilai, mudhafnya harus nakiroh, mudhaf ilainya harus ma'rifah. Berarti yang paling dekat adalah na'at man'ud. Na'atun man'ud. Na'atun itu adalah kalau mudhaf. Mananya yang mudah, Pak? Qori. Naam, qori'u. Qori'u dia ma'rifah, Pak. Harokatnya ma'rifah semua ini. Pak, kalau Al-Qur'anu dijadikan objek bisa enggak? Jadi manil qori'ul Qur'ana. Manil qori'ul Qur'ana. Nah, dijadikan objek bisa tidak? Jadi siapa pembaca Qur'an? Ya, tapi di sini nggak ada fa'ilnya, nggak ada fi'ilnya. Oh, iya. Karena di sini isim. Oh iya. Ini isim. Tidak ada kata kerjanya. Oh iya. Fi'ilnya tidak ada. Itu. Maka kalau tidak ada fi'il, maka tidak bisa ini boleh tidak jadi tidak bisa jadi objek. Karena syarat adanya apa? Objek, ya. Objek itu bahasa Arabnya apa? Maf'ul, Pak. Maf'ul. Nah, maf'ul. Gitu. Maka yang paling tepat adalah na'at man'ud. Na'at man'ud itu dia sama sesuai dari mufrad-mufradnya, musanna-musannanya, ma'rifah-ma'rifahnya, nakirah-nakirahnya. Jadi harus sejenis ya? Harus sama ya, harus sama. Sejenis ya. Yes. Kalau naatnya ma'rifah, maka ma'rifahnya pun ma'rifah. Kalau nakiroh, kalau naatnya nakiroh, ya ma'rifahnya nakiroh juga. Kalau mujakar. Mu'anad, dia mujakar. Kalau jamak, dia jamak juga. Oh iya. Ya. Taib, Alan. Tafadhal. Kalau seperti lafaz subhanallah itu apa Ustaz? Apa? Subhanallahi mudhaf ilaih. Oh, mudhaf ilaih. Ya, subhanallahi. Subhanallahi. Allahinya yang ya, subhanallah walhamdulillah. Subhana ini bentuk apa? Isim atau fi'il? Fi'il, Ustaz. Fi'il, benar fi'il, Pak? Isim. Isim, Pak. Kalau fi'il, dia dari kata sabaha. Sabaha lillahi. Sabaha yusabbihu. Sabaha lillahi. Subhanallah. Ya. Sabbaha lillahi ma fis sama ini berfi'ilnya. Ya, subha
Nullah ya, artinya subhanallah. Ya. Subhanallahi bukratan ya, mudaf, wa mudaf ilaih ya. Alhamdulillah itu juga alhamdulillah. Bilahi. Nah, mudaf mudaf ilaih juga. Bukan. Oh, bukan. Karena alhamdulillah. Oh, ma'rifat. Masdar. Oh, masdar. Dari kata hamida yahmadu hamdan. Atau hamdun. Hamdun. Alhamdulillahi. Kenapa kasroh? Karena ada la atau huruf jarnya. Oh, huruf jar. Ya. Alhamdulillah segala puji. Dari kata hamida yahmadu hamdan. Hamdan kasyiro. Masdar, bentuk masdar. Hamdan. Ya. Segala puji bagi siapa? Bagi Allah. Itu. Alhamdulillah. Baik, ada lagi yang lain? Allahu. Nah, itu pakai hu. Kenapa pakai? Ya, hu? Karena Allahu menjadi isim jalalah. Oh, Allahu. Jadi isim jalalah. Ya, isim yang tinggi, yang paling tinggi al-jalalah. Jalla jalalu, ya. Jalalah, isim jalalah. Allahu. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbaru. Akbar kedudukannya jadi apa, Pak? Akbaru. Allahu Akbar. Matman. Oke, okay. Khabar. Akbar. Khabar ya. Bukan khabar. Allahu Akbar. Akbar kedudukannya apa? Isim. Isim apa, Pak? Isim khabar bukan ya. Kan isim apa? Isim tafdil. Oh, at-tafdil. At-tafdil. Apa itu isim tafdil? Isim artinya paling besar. Ya. Dari kata kabirun. Kabirun besar, akbaru paling lebih besar. Besar. Lebih besar. Lebih ya. Besar, paling besar. Jadi Allahu Akbar. Maka kedudukannya apa? Allah. Nah, mubtada khobar. Allahu Akbar. Akbar. Allahnya mubtada, akbarnya khobar. Allah, ya, Allah itu ma'rifah. Ya. Allah ma'rifah, akbarnya naki. Nakira. Allahu Akbar. Itu. Tapi ya isim jalalah, tadi jalalahnya itu artinya apa? Jalalahnya sendiri. Jalla jalalu, paling tinggi, Pak. Jalla jalalu, jalalah. Ya, isim tinggi. Ya, isim nama al jalalah yang diagungkan, yang paling tinggi. Ustaz, tadi ya? Untuk subhanallah, itu kenapa enggak subhanallah ya? Ya. Subhanallah yang kita kenal kan subhanallah. Iya. Ah, baik. Sekarang kita pahami dulu dari tasrifnya, Pak. Ya. Tasrifnya kayak tahlil ya, tahlilu, tahmidu. Ya, subhanallah sebenarnya ya. Karena kita perubahannya dari kata sabbaha yusabbihu tasbihan atau subhanan. Ya, subhanan. Dia menjadi masdar. Masdar. Ya. Tetapi yang kita kenal, yang kita sering dengar adalah subhanallah. Ya, subhanun atau tasbihun, ya. Tasbihun. Tasbihan, tasbihin. Subhanallah, subhanallah. Nah, gitu. Jadi ya, memang yang kita kenal adalah subhanallah. Ya. Bisa menjadi maf'ul mutlak, Pak. Jadi sebenarnya bisa jadi maf'ul mutlak karena ada yang disembunyikan. Apa yang disembunyikan? Usabbihu subhanallah. Yang disembunyikannya adalah fi'il yang kata gantinya adalah saya. Usabbihu subhanallah. Ya, usabbihu subhanallah. Saya bertasbih subhanallah, segala puji bagi Allah. Jadi harakatnya mansub.
Usabbihu subhanallah. Maka usabbihunya disembunyikan, dia menjadi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Nah, nanti di kaidahnya, di kaidah nahwu tentang isim-isim yang maf'ul, isim-isim yang maf'ul, Pak. Ya, an-nawasib namanya. An-nawasib. Nanti termasuk di situ ada maf'ul mutlak, maf'ul li'ajli, maf'ul maf'ul ma'ah, maf'ul bih. Nah, itu maf'ul bih itu termasuk dari bagian an-nawasib. Dalam kaidah nahwu, bahasa Arabnya nahwu. Ya. Nah, ini bisa insyaallah nanti kalau kita sudah selesai untuk ASL jilid kedua ini, karena memang sampai jilid kedua kita kita bisa masuk langsung ke kaidah nahwunya, Pak ya. Ya. Ke kaidah nahwu ataupun ke kaidah sorobnya. Oke. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi, Pak ya. Ya. Insyaallah, Pak. Insyaallah, ya. Gitu. Taib, ada lagi yang perlu ditanyakan? Jadi kayak maf'ul mutlak itu berarti ada fi'il yang disembunyikan gitu ya? Betul, betul. Jadi maf'ul mutlak itu bentuk maf'ulnya ada di fi'ilnya. Contohnya, zahaba, ya, azhabu, zahiban ilal fasli. Azhabu, zahiban ilal fasli. Ilal fasli. Azhabu. Ya. Azhabu. Saya sedang pergi, ya. Pergi ke kelas, ya. Jadi zahibannya menjadi maf'ul mutlak dari bentuk fi'ilnya. Azhabu. Zahiban ilal fasli. Jadi apa zahiban itu sudah mewakili adhabu gitu. Betul, betul. Zahiban ilal fasli. Betul, Pak. Ya, zahiban ilal fasli. Ada aqra'u qari'an, ya, lil Qur'ani. Aqra'u qari'an lil Qur'ani. Qari'an. Ya. Saya membaca, ya, qari'an lil Qur'an, ya. Sebagai pembaca Al-Qur'an, maf'ul mutlaq. Nah, bisa jadi yang tadi kita bahas ini ternyata dia bukan maf'ul li ajli, ya. Tetapi maf'ul mutlak yang di atas tadi, ya. Yang di atas mana tadi? Ah, bentuk-bentuk ini bisa jadi ini maf'ul mutlak. Ya. Maf'ul mutlak. Yang ini. Maf'ul mutlak. Fa'ilan, qari'an, fahiman, sa'ilan. Dari kata sa'ala. As'alu sa'ilan li'ustazi. Saya sedang bertanya, ya, pertanyaan kepada ustaz. Gitu. Nah, ini karena tidak ada keterangannya, jadi masih membingungkan, ya. Masih membingungkan. Tapi ala kulihal, bapak-bapak sekalian bisa memahami dari segi maknanya dulu. Dari segi maknanya. Ustaz. Naam? Buku ASL ini ada buku aslinya enggak yang bisa dibeli? Dari Bu Wantik sepertinya masih bentuk ini PDF, Pak. Enggak ada yang hard copy-nya. Enggak ada dari ini, dari Bu Wantiknya, dari adminnya, bentuknya adalah bentuk soft copy, Pak. Bentuk PDF. Baik, ya. Kita lanjut.
Kita lanjut ke al-mufrad wal jam'u fil muzakkar wal mu'annas. Ya. Jadi al-muzakkar dan mu'annas, ya. Maskulin dan feminim, ya, singular dan plural, ya. Kata mufrad dan kata jamak. Sedikit aja masih penasaran tadi apa? Maful mutlak tadi lah. Baik, baik. Kita jelaskan itu, lagi. Apa? Kayak subhanallah itu kita taunya itu ada fa'il yang tersembunyi itu dari mana, Ustaz? Dari harokatnya, Pak. Ya. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk dia maf'ul. Ya, subhanallah. Kenapa harus mansub? Kenapa tidak subhanun? Ya, tidak subhanun. Ya, subhanallahi. Ya, kedudukannya mudhaf ilaih tetapi subhanallahnya menjadi maf'ul mutlak. Karena apa? Ada yang disembunyikan, aslinya adalah usabbihu subhanallah. Usabbihu subhanallah. Maka sudah maf'um dari kalangan orang Arab sendiri, ya. Subhanallah ini ana usabbihu subhanallah. Saya mengucapkan tasbih dengan ucapan subhanallah. Maha suci Allah. Begitu, Pak. Kayak simai gitu, Ustaz. Bukan juga ya, bukan simai ya. Karena memang ini ada kaidahnya, Pak. Kalau simai itu tidak ada kaidahnya. Ya, simai itu kaidahnya adalah kaidah hanya sering didengarkan. Ya, ada sering didengarkan dan itu kaidahnya di luar dari kaidah nahwu. Ada kata-kata mufrad bahasa Arab yang memang tidak ada kaidahnya tetapi sering kita dengar. Contoh nih, syukron kasiran. Ya, syukron kasiran. Pernah dengar nggak? Bapak-bapak sekalian, syukron kasiran. Pernah dengar ya? Sering. Sering dengar malah ya. Syukron kasiran. Banyak terima kasih. Ya. Kenapa kita mengucapkan syukron kasiran? Dari mana kita memahaminya? Syukron kasiran. Ternyata ada ucapannya yang disembunyikan, yaitu asykuruka syukron kasiran. Karena kan kalau mengucapkan panjang banget, asykuruka syukron kasiran panjang. Jadi enaknya simpel aja, syukron kasiran. Gitu. Ya, asykuruka syukron kasiran. Ini aslinya, Pak. Ya, asykuruka syukron kasiran. Saya mengucapkan kepadamu terima kasih banyak. Jadi, syukronnya menjadi maf'ul mutlak dari kata asykuru ini. Nah, ini ya. Ada ucapan-ucapan yang sering afwan. Afwan. Mengapa afwan, Pak? Afwan artinya apa, Pak? Maaf. Ya, maaf. Ada yang disembunyikan, ya, dari kata afa ya'fu, afu afwan, afu saya mengucapkan maaf, afu afwan, gitu. Dari kata afa ya'fu, ya'fu, ana afu, anta ta'fu, afuwur rahim, ya. Innallaha afuwur rahim. Sesungguhnya Allah maha pemaaf dan maha mengasihi. Ya. Rahim. Baik. Gimana Pak Haris? Paham, Ustaz. Paham. Jadi memahami maf'ul mutlak ini ternyata ada kata kerjanya yang disembunyikan. Kenapa? Karena memang terlalu panjang kalau diucapkan, ya. Syukron jazilan, jazilan, ya. Apalagi yang sering diucapkan dengan kata-kata yang simple atau singkat, Pak, dalam bahasa Arab.
Ahlan wa syahlan. Ahlan wa sahlan. Kalau ahlan wa sahlan dari kata apa? Ahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ah, kalau ahlan ini dari bentuk ini, Pak ya. Bentuk isim, bukan fi'il. Oh, isim. Karena ahlan ini artinya ahlun. Ahlun. Apa artinya ahlun, Pak? Ahlun. Ahlun. Keluar? Keluarga. Keluarga. Ahlullah. Ahlullah, ya. Keluarga Allah. Ahlul jannah, keluarga. Ahlan wa sahlan. Jadi, sebenarnya kalau kita pahami ahlan wa sahlan ini artinya yang kita ucapkan selamat datang itu sudah kita anggap keluarga. Dan wasahlan ini kemudahan. Ya, dari kata sahlan. Ya, itu. Artinya keluarga kita yang bertamu, ya ahlan wasahlan kita sambut itu, ya sudah kita anggap menjadi keluarga dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Ternyata begitu ya memahaminya. Ya, karena tahu saya itu sugeng rawuh selamat datang. Artinya beda. Aslinya beda, Pak. Ya, aslinya beda. Itu boleh dibilang frasa itu ya, maksudnya frasa. Frasa, ya. Karena ini ucapan-ucapan yang memang tradisi orang Arab, Pak. Tapi kalau dalam bahasa fushanya ya, fushanya bahasa yang apa namanya kalau bahasa Indonesia itu ada bahasa yang apa namanya bahasanya itu bahasa aslinya ya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesianya gitu ya. Iya begitu ya. Uhayyikum bitahiyatil Islam ya. Saya mengucapkan ya dengan ucapan yang sesuai agama ya sesuai diajarkan Islam tahiyatul Islam tahiyah ya hayya yuhayyu uhayyi itu mengucapkan menyambut bisa juga atau kata dengan rohaba yurahibu tarhiban tarhib Ramadan. Nah, tarhib Ramadan artinya adalah menyambut bulan Ramadan. Nah, tarhiban juga bisa dikatakan dengan maf'ul mutlak juga, Pak. Tarhib Ramadan. Ya, tarhib. Pakai ha. Rahaba yurahibu tarhiban. Ya, tarhib Ramadan. Tarhibur Ramadan atau tarhib Ramadan. Dari kata urahibu tarhiban li Ramadan. Ya. Tarhib rohaba yurahibu menyambut ya marhaban ya Ramadan ya marhaban ya Ramadan ya tarhib tarhiban marhaban selamat datang ya marhaban selamat datang marhaban bikum selamat datang untuk kalian semua ya kita ahlan wa sahlan juga selamat datang ya Pak ya. Iya. Nah, tetapi makna yang lebih dalamnya adalah sudah kita anggap keluarga sendiri dan mendapatkan kemudahan. Itu maksudnya. Baik. Tafadhal, ada lagi yang lain? Silakan Pak Ucu, Pak Haris, Pak Sudirman ini kayaknya nge-lag lagi nih. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan ya pekan depan ya, insya Allah ya. Lalu tabarakallah, tabarakallah itu. Ah, tabarakallah. Oke, baik. Untuk tabarakallah atau barakallah ya, barakallahu ya. Ini bentuk fi'il madhi ya, barakallahu. Ya, atau tabarakallah. Ada bedanya, Pak? Karena nanti termasuk fi'il mazid ya. Fi'lu al-mazid. Jadi fi'lu al-mazid itu ada dibagi menjadi tiga, Pak. Ada yang ditambahkan satu huruf, dua huruf, dan tiga huruf.
Oh, berarti itu maksimalnya. Sudah ada tambahan ya al-majid. Ada tambahan satu, tambahan satu huruf, tambahan dua huruf. Contoh yang tambahan satu huruf itu seperti baroka. Baroka. Ya, baroka yubariku. Ya, aslinya baroka, Pak. Tidak ada A-nya itu ya? Tidak ada alifnya, baroka. Baroka ya beruku. Baroka ya beruku. Ya, ma berukun. Ya, baroka ya beruku, ma beruk. Ya. Nah, kalau yang panjang ini dia sudah mazid, nanti diartikan adalah sebagai bisa dikatakan saling. Ya. Oh, saling berkahi, memberkahi. Semoga Allah memberkahi, ya. Ya, ya, ya. Nah, kalau yang kedua tabaraka. Seperti doro. Ya, tabaraka. Ada tambahan ta dengan alif, Pak. Dua harokat. Nah, kalau yang ketiga ini tidak ada dari fi'il tabaraka, tapi ada fi'il lain seperti dari kata khoroja. Jadi khoroja. Istakhroja. Istakhroja. Nah, istakhroja. Tambahannya tiga ya? Ya, tambahannya alif. Tiga yaitu alif, sin, dengan ta. Istakhroja. Yastakhriju. Itu tambahan itu maksimal tiga ya, Ustaz? Maksimal tiga, Pak. Oh. Maksimal tiga. Nah, yang kedua nanti ada mudhaf. Mudhaf itu ada tasdid, Pak. Seperti kharraja yukharriju. Kharraja yukharriju. Jahala yujahilu. Jahada yujahidu. Nah, itu ada tambahan tasdidnya ataupun tasdid itu artinya ada dua huruf hijaiyah, yang satu hurufnya sukun, yang satu lagi hurufnya hidup, Pak. Jadi seperti jahada ya. Jahada. Jahada yujahidu. Ini aslinya adalah haknya kecil, hak satu sukun, hak duanya hidup. Disimpulkan pakai tasdid saja. Begitu. Itu dari kaidah imlak. Berarti ada tasdid itu sudah dihitung dua huruf itu ya. Betul. Namanya mudhaaf. Mudhaaf. Ya, tasdid ya. Syiddah ya, tekanan ataupun adanya dua huruf yang digabungkan menjadi satu huruf ditandain dengan tasdid. Baik ya, insyaallah kita cukupkan sekian ya. Ya. Insya Allah kita minggu depan kita lanjutkan masih di bab atau pelajaran ke-8 insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat malam ini ya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Afwan wa iyakum. Tafadhal. Izin live. Baik, Pak.